Sempat melarikan diri dan bersembunyi ke Yogyakarta 8 bulan, Igun, tersangka jambret di Kemuning, Palembang, pada Juli 2020 lalu tertangkap polisi dari Polsek Kemuning. Korban penjambretan tersangka diketahui adalah seorang perempuan. Tersangka merasa polisi tak lagi mengenalinya dan pulang ke Palembang. Dugaan tersangka keliru karena polisi membekuknya di rumah. Tersangka merupakan otak dari kejahatan jalanan itu bersama temannya Roma yang lebih dulu ditangkap. TSK kita ini itu DPO yang mana sebelumnya rekannya sudah kita tangkap ya. Sudah kita tangkap dan masih sekarang mendekam di rutan Polsek Kemuning. Pengakuannya sudah berapa kali melakukan jambret? Berapa kali? Dua. Dia sudah dua kali. Dua kali. Di Pelaju dan di wilayah Banten, Kemuning. Tersangka kini ditahan di tahanan Polsek Kemuning, Palembang dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.